Pulang dari kota Mekah dan langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta, ternyata ibu memang 5 hari harus di ICU. Kemudian setelah 5 hari di ICU, alhamdulillah di ruang rawat inap sekitar 3 harian. Dan kemarin sempat ke ruang operasi dikarenakan ibu mau dilihat jantungnya, apa yang menjadi penyebab gagal jantung kemarin, apa yang menjadi penyebab henti jantung kemarin ketika berada di kota Mekah. Jadi dokter ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi dikatarisasi namanya, dan dokter juga sudah mengatakan kalau terjadi penyumbatan, maka mungkin kita akan pasang ring. Gitu ya, untuk orang-orang yang punya sakit jantung ini. Dan ya, berdoa kepada Allah semoga itu nggak terjadi. Saya dan adik-adik berada di rumah sakit pada saat itu, alhamdulillah. Di ruang operasi itu dokter memanggil kami, anak-anak ibu ini, dan mengatakan alhamdulillah ibu kamu belum perlu untuk dipasang ring. Alhamdulillah. Jadi hari ini sudah 8 hari ya berarti di rumah sakit di Jakarta. Alhamdulillah barusan ibu saya sudah pulang ke rumah, tinggal di rumah saya. Namun memang karena mungkin sebulan lebih berarti ya, sebulan lah kira-kira berada di atas kasur terus istilahnya. Jadi memang perlu waktu untuk bisa duduk, untuk bisa berjalan. Jadi masih tetap pakai kursi roda dan belum bisa duduk berlama-lama seperti itu. Jadi tadi dari rumah sakit, kemudian dibawa pulang, sekarang masih berbaring. Dan saya katakan pada ibu, memang baiknya ibu bersama dengan saya, dikarenakan rumah saya ini paling dekat dengan rumah sakit. Jadi dibandingkan rumah adik-adik saya, yang lain sih kita anak-anak pada berebut ya, maksudnya ibu di rumah, kata Icis, ibu di rumah aku aja, kata bunda sini, ibu di rumah aku aja gitu. Cuman saya memberikan pandangan kepada adik-adik bahwa rumah saya sangat dekat dengan rumah sakit, artinya cuma 5 menit sudah nyampe rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa bisa cepat dibawa, karena kadang-kadang seperti gagal jantung, henti jantung kemarin, hitungan menit kan. Maksudnya kalau kita terlambat dalam beberapa menit saja itu bisa jadi sesuatu yang fatal. Setelah pulang dari rumah sakit ini, rencananya apa? Setelah pulang dari rumah sakit ini memang saya sudah katakan kepada teman-teman pesantren yang menyusun jadwal, memang saya belum keluar kota dulu dalam waktu beberapa saat ini karena memang masih membersamai ibu. Dan ibu kan memang harus disiplin dengan obatnya gitu. Kalau kemarin mungkin minum obatnya ya kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Kalau sekarang minum obatnya harus disiplin. Ibu belum bisa ke ibu juga belum bisa ke kamar mandi kan, jadi harus masih terus di kasur, di atas tempat tidur. Dan ibu masih belum merasa terlalu nyaman kalau sama orang lain, mungkin ya malu gitu ya. Kadang-kadang kan orang sakit kalau terlalu di tempat-tempat pribadi-pribadi kan agak malu gitu kalau sama orang lain. Jadi masih harus ada saya di situ. Tadi aja ibu saya mengatakan oke, masih ngasih pengajian gitu. Padahal ini pesantren 5 menit dari rumah. Saya katakan 1 jam aja bu, saya katakan gitu. Tapi ibu bilang, emang ini belum bisa dibatalin katanya gitu. Terus saya bilang, ini kan orang datang dari jauh-jauh, kasihan kalau dibatalin mendadak. Jadi ya memang adik-adik bisa mengurusi, cuman memang mungkin karena kemarin selama di Mekah masih sama saya, jadi ibu masih agak malu kalau diurusin sama orang asing gitu ya, orang lain gitu. Seperti itulah. Jadi sekarang kondisinya yang harus diperhatikan untuk ibu saya adalah masalah obat yang harus rutin, makannya masih sedikit banget. Tadi dokter sudah wanti-wanti makannya harus banyak ya, karena kadang-kadang ibu itu sama anak sendiri tuh suka manja kan, dalam artian udah kenyang gitu. Jadi kadang-kadang harus tegas juga nih urusan makan, harus makannya harus banyak. Kemudian ya pasti harus ada ke rumah sakit lagi. Jadi dalam seminggu dokter minta kita untuk datang ke rumah sakit lagi untuk periksa semuanya. Dan adalah beberapa pengobatan-pengobatan yang memang kami, saya dan adik-adik merencanakan untuk ibu. Ibu itu tadinya nggak tahu apa yang terjadi kepada beliau. Ibu taunya hanya, kepanasan, ibu kecapean, dan pingsan. Taunya begitu, beliau yang menyimpulkan sendiri. Namun hari ini, tadi dokter jantung, karena tadi diperiksa jantungnya gitu ya, saya nggak tahu nama pemeriksaannya seperti apa. Dokter yang mengatakan, iya nih, ibu nih serangan jantung. Jadi itu pertama kali ibu saya dengar bahwa dirinya ternyata terkena serangan jantung. Gitu.